Wow. Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Tantan di channel Sobat Hobart. Ya, kali ini saya mau unboxing sebuah paket yang tentu saja isinya adalah seekor reptil. Jadi guys, ini tuh reptil yang sekarang ini lagi saya minati. Jadi dari kemarin tuh saya nyari-nyari reptil ini, gak nemu-nemu, gak ada yang jual gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan sabar akhirnya saya nemu juga yang jual reptil ini guys. Ini saya beli reptil ini gara-gara saya keracunan sama orang, kita ada kenalan lah. Dan ini dia guys, kira reptil apa ini? Yuk kita lihat aja guys. Ini sih saya rada takut sebenarnya guys. Wow. Ini dia guys, ular jali. Mudah-mudahan karakternya aman ya. Agak sedikit takut sebenarnya guys. Tapi lihat, cepet banget guys. Tuh. Agak takut guys karena saya belum pernah pelihara ular ini. Tuh, ya. Aman nggak ya? Mudah-mudahan aman ya guys. Nah, tuh panjang banget guys. Coba ada yang pernah pelihara ular ini nggak? Komen di kolom komentar guys. Mudah-mudahan ini ular aman ya, aman ya guys, aman ya kamu ya, Bang Jali, aman, Bang Jali. Oke guys, gimana? Cakep nggak warnanya? Oke, ini karena ularnya baru sampai, ya seperti biasa lah, ular kalau baru sampai jangan, dan nggak cuma ular ya, kalau reptil baru sampai itu jangan langsung dimainin guys, harus simpan dulu di tanah yang baru, biarkan dia istirahat dulu biar nggak stres ya, karena ini perjalanan tadi selama kurang lebih 4 jam dikirim dari Bandung. Halo guys, assalamualaikum. Ini adalah hari kedua ular ini saya pelihara. Nah, jadi setelah kemarin saya unboxing, ini ular udah saya istirahatkan seharian dan sekarang sudah bisa saya mainkan seperti ini guys. Perkenalkan, ini adalah ular jali. Ya. Cuman warnanya ini spesial guys. Ini bukan albino tapi sulfur. Jadi kalau ular jali itu yang normalnya ya, warnanya itu abu-abu. Ya, abu-abu atau silver gitulah ya. Terus ada belang-belangnya. Nah, kalau sulfur warnanya tuh kurang lebih seperti ini. Kuning tapi lebih ke mau putih gitulah. Ada yang lebih putih, ada yang cuman kuning-kuning gading lah sebutnya atau apa ya. Tapi nggak full kuning, kepalanya masih ada hitam-hitamnya. Tuh, lihat nggak? Jadi kemarin itu saya tuh kenapa beli ini? Karena waktu saya mau beli korsnek ke orang, nah kebetulan di sana lihat dia punya jali sulfur guys. Disitulah saya coba pegang ularnya, ternyata kok seru ya gitu. Akhirnya ya udahlah, saya cari-cari, alhamdulillah ada yang jual orang Bandung, langsung saya DM. Ternyata mau juga dia ngejual ke saya. Akhirnya udah digaskeun langsung guys. Ya pengennya sih yang albino, cuman harganya lumayan. Jadi ya ini aja lah KW-nya sulfur guys. Gimana? Kita kasih nama nggak nih? Gimana kalau kita kasih nama Gojali? Lucu nggak? Komen di kolom komentar guys. Setuju nggak?
ini saya kasih nama Gojali. Oh iya, sekali lagi guys, ini ular jali ini bukan ular berbisa ya, makanya saya berani pegang. Walaupun sebenarnya masih jarang gitu ya, setahu saya ular jali ini masih jarang yang ternak gitu. Jadi kebanyakan hasil tangkapan alam. Nah tapi karena ini udah dipelihara beberapa bulan, mungkinnya saya juga nggak tahu dari sono. Nah, ini tuh saya orang ketiga, jadi saya beli dari orang kedua yang pelihara ular jali ini. Jadi ini saya nggak tahu dari kecil atau udah gede segede gini nemunya, ya makanya karakternya udah bisa dipegang-pegang kayak gini guys. Saya juga sebenarnya masih ragu-ragu gitu kalau mau megang-megang gini, apalagi kalau udah kepalanya ngadep ke saya. Tapi keren guys, kepalanya tuh keren, gagah banget. Ini kenapa badannya ngelilit kayak gini ya? Badannya tuh panjang banget. Ini saya nggak tahu panjangnya udah berapa senti ya. Kayaknya harusnya sih ini 1,5 meter apa hampir 2 meter ya kayaknya. Oke guys, itu aja lah ya, nggak usah lama-lama. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.